quite nice. It's good. It's really crispy. It is truly this amazing superfood, and the fact that it has this incredibly rich cultural story, having originated in Indonesia 300 years ago, just adds this incredible dimension to what is already a very special food product. We are trying to develop product that can somehow be accepted by the majority of consumers, no matter is the country in Europe or UK. Tidak semua tempe mengandung vitamin B12. Malah justru yang banyak mengandung vitamin B12 itu tempe Indonesia. Karena ketidaksengajaan. Si vitamin B12 ini datang karena adanya dari air sungai, dari tanah gitu. Jadi kontaminasi nggak sengaja. Konsep yang kita pikirkan menjodohkan jamur fermentasi tempe dengan bakteri produsen vitamin B12 dan vitamin D ini itu menghasilkan tempe yang kalau kita deteksi dengan alat di laboratorium terkonfirmasi mengandung yang persis seperti vitamin B12 murni, vitamin D murni yang bisa kita peroleh sebagai standar. Kita tumbuhkan si jamur tempenya ini namanya Rhizopus. Rhizopus kita jodohkan dengan mikroorganisme lain. Ya ada beberapa yang kita coba juga. Nah, si Rhizopus ini meningkatkan protein, si bakteri yang dijodohkan ini menghasilkan vitamin B12 dan juga ada ragi lain yang vitamin D. Nah, begitu mereka bisa tumbuh bareng, kita bisa lihatnya, tempenya jadi nih. Tempe ini punya potensi besar di negara-negara barat gitu, seperti di Eropa dan Amerika. Nah, kebanyakan di negara-negara ini itu 4 musim. Bahkan mungkin nggak harus musim dingin ya, di mana sinar matahari itu kurang. Jadi orang harus mencari sumber vitamin D yang lain termasuk dari makanan. Nah, banyak orang masih mengkonsumsi lagi-lagi suplemen. Nah, kita cari tahu nih dengan prinsip yang sama seperti vitamin B12, bisakah kita menghasilkan tempe yang tinggi vitamin D untuk memenuhi konsumsi di daerah yang minim sinar matahari. Alat ini itu kuncinya mendeteksi berbagai macam zat di makanan. Karena kan kita bayangin, ini makanan gitu ya, gimana kita bisa tahu zat apa di dalamnya dan berapa banyak? Nah, itu prinsip alat ini sama namanya kromatografi.